Teman-teman, jadi di Kota Jakarta ini masih ada ini ya, persawahan ataupun perkebunan rawa-rawa di bawah. Walaupun enggak kelihatan kali ya, kameraman kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Tepatnya di pinggiran jalan tol sih ya. Iya, betul. Kalinya kelihatan tuh mobil-mobil tuh. Oke. Yang enggak ada pesawat sama kereta doang nih belum lewat. Oke, sekarang saya bersama Uki Lintas Satwa. Uki Lintas Satwa di subscribe ya, channel ya Uki Lintas Satwa. Nah, sekarang saya sama Uki mau mencoba mencari makanan ataupun hewan yang bisa diolah. Ya, pokoknya hewan yang bisa diolah di bawah ya. Oke, yuk. Siap. Langsung aja kita langsung turun ke bawah. Irat. Wah, lewat sini. Iya, enggak jalan lagi. Enggak jalan lagi, yuk. Aduh. Ini benar. Tangan gua aduh. Parah, kotor semua, teman-teman tuh lihat. Jatuh. Tuh. Baru awal-awal udah guling-gulingan. Wah, iya benar. Ada bubu. Ini bubu namanya nih. Wah, jebakan. Ini salah satu jebakan ikan nih. Ikan. Ikan ataupun udang ya. Udah. Tapi kayaknya sih ukurannya gede begini ikan berarti bang. Ikan ya. Ikan. Nah, berarti petani-petani di sini bikin bubu kayak gini berarti di sini jebak ikan. Banyak ikannya, banyak ikannya. Oke. Ya, lumayan lah. Kita nanti kita pinjam dulu ya. Pak, pinjam ya. Ya, tuh. Ya, boleh. Aduh, boleh. Dengar tadi ya, dengar. Oke. Okay. Nanti kita enggak sia-sia. Gua nyopot sepatu dulu lah, Bang. Hah? Nyopot sepatu dulu. Oke, sono aja. Ayo, teman-teman. Kalinya. Ayo, kan kali sih rawa lah. Ayo. Oke. Okay. Lu di depan gua di Bang. Oke. Hati-hati licin. Yuk. Iya. Teman-teman, kita udah sampai. Kita akan naruh bubunya di sebelah sini, teman-teman. Nih, lihatin kameramen. Kita bakal taruh di sini dulu pertama. Nanti di sini nggak dapat, kita akan coba di sebelah sana. Ya, okay. Pokoknya kita cobalah semua. Mudah-mudahan ini hari keberuntungan kita, Kim. Betul. Walaupun awalnya kita tadi sempat jatuh-jatuhan dulu. Iya. Teman. Jadi nih lihat nih konsep perangkapnya kayak gini nih. Tuh. Jadi nanti ikan itu masuk ke sini. Ya, betul. Nah, kalau udah masuk sini dia enggak bakal keluar lagi dia. Kalaupun dia mau keluar dia lewat sini. Nah, di sini dia enggak bakal bisa masuk sini karena dia terperangkap. Ini kecil banget lubangnya. Kecuali kalau ikan kecil dia ikan bisa kecil bisa lepas lolos bisa lah. Lepas, tapi kalau ikannya gede ya. Itu enggak bisa lepas. Mudah-mudahan dapat ikan gede. Oke, yuk, langsung aja. Kita... Saya sini banyak yang mancing. Banyak, cuma karena habis hujan. Habis hujan tadi yang mancingnya pada kabur. Yuk. Oke, yuk kita taruh dulu. Oke, siap. Gua lepas baju dulu kali ya. Ya udah. Eh, jelek dong. Apa-apa lah. Mau mana? Turun sini. Wah, ini sih gua harus bolong sana nih. Wajib. Wah. Ternyata DE teman-teman. Dalam udah pasti banyak ikannya kalau dalam gini. Dalam banget teman-teman. Belum apa-apa udah segini. Sengaja gua ajak turun lewat sini dia. Ayo cepat-cepat. Karena gua pernah nyebur di sini. Ya. Di sana dong biar enak.
Ayo nyebur dong, jangan begitu ya totalitas. Ayo. Ayo. Ya YouTuber parah nih. Hah? Ayolah. Teman-teman, yo. Gini teman-teman, pinggang saya. Pinggang. Yo, kita taruh di sebelah sana. Nah. Anjing tuh kan? Ah enggak ah, bohong dia teman-teman. Orang sama saya cuman tuh pinggang. Dalam. Dalam kan? Iya. Dalam dia nggak percaya. Jadi di sini aja. Nah di sini aja nih. Ada orang ini udah mulai cetek. Nah di sini aja cukup. Nih nanti kita bakal giring ya dari sana ikannya. Nah biasanya ikan itu lele, jair ataupun gabus. Ya di sela-sela rawa-rawa kayak gini. Ini kita harus tindihin bang. Atau kita cari itu dulu. Ayo bambu. Ini bambu satu. Nih ini dua ya. Ini buat ganjel yang di sini. Dalam coy. Yang dalam itu bukan airnya sih sebenarnya sih. Lumpurnya. Lumpurnya yang dalam. Lumpurnya tuh bisa sepinggang. Oh. Oh. Ini gimana caranya biar ini enggak turun? Oke, ini lagi. Kayak bambu lagi sih. Oh, dalam loh ternyata. Ini kemungkinan besar juga banyak ini bang apa? Bulus. Banyak bulus pasti di sini. Oh di ini ki pakai itu ki? Ah, ini, lumpur dikit. Nah itu. Ya. Oke. Okay. Ah cukup. Ya. Udah nih kita tinggal ya teman-teman. Nah biarin cukup segitu. Oke. Okay. Nah, yuk kita dari sana tuh kirinya kita naik dulu bang. Oh ini dalam banget. Oh, tuh. Wow. Pinggiran ini lumayan ya. Sama amin. Nah, saya nggak perlu bantuan. Insya Allah. Nanti. Nah, yuk. Gue juga nggak perlu bantuan. Ayo. Nah. Oke, yuk lanjut. Cuy, tolong. Oke, dia satu. Ya, udah nih. Ya, ayo. Ya. Duluan nih, Bro. Udah. Ya, udah. Oh, gede tuh. Ayo, Bro. Ya, duluan. Ya. Gua pengen nih. Ini sih gua berenang. Ini kan kita usir. Iya, kita usir ini. Sambil berenang kita usir. Lagi musir teman-teman ya, jadi kan biar mana ke arah bumbu kita. Kita angkat. Oh, ah, kosong. Ya, kita pindah ke sana aja taruh yuk. Apa taruh di sini aja lagi. Tapi tadi gua ngerasa ada yang gerak-gerak, Bang. Iya. Gabus itu. Kosong. Taruh di mana nih? Sekarang kita taruh sebelah sana. Sebelah sana lagi. Sambil kita nyari spot yang lain. Oke, siap. Soalnya agak rawa-rawa ya. Biasanya lele, gabus. Suka ada biskut rawa-rawa. Kita dari atas lagi. Dari atas. Eh, ada udang loh bang. Hah? Ya, masuk dia. Yang mana nih? Sini. Kita terusin aja yang banyak ini ya. Nah, bang, ikan tuh bang. Mana? Oh iya, bang. Dia. Biar dia masuk ke sini aja.
Sudah tahu apa, Bang? Gabus atau ikan apa tuh? Ikan ini, apa tawes? Bang. Dari mana nih kita naruhnya? Taruh sini aja biar nih. Sini aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sini dia. Kita nyebur juga, Bang. Iya. Harus. Kok lu banyak tato begini, Ci? Ini ya, ini karena wacan masuk angin. Hei, dalam. Oke. Ini harus dibeli ke mana nih? Taruh ini, ambil aja, terus dong. Nih, taruh ini. Tuh, biar oke yang nyebur ya. Emang lu gak mau capek, gue tau. Sekuat apapun manusia tetap bakal dikerokin pada akhirnya. Yuk, kini Ki, kita lanjut ke sebelah sana ya. Kita cari spot yang bagus. Sekuat-kuatnya manusia pasti tadi butuh bantuan. Ya, ya. Teman-teman, jadi tadi udah kurang lebih sekitar hampir setengah jam ya. Kita naro bubur di situ. Kita istirahat tadi sebentar di sana sambil lihat spot-spot yang lain. Sekarang saatnya kita langsung cek. Dulu yuk. Yuk, mudah-mudahan rezeki teman-teman. Dingin banget ya airnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, jangan. Dia mau jorokin gua. Enggak, tenang, gua enggak jahil. Airnya bening tapi dia enggak mau nyebur dari tadi. Oke, gua tuh kan gua lagi. Kenapa lu enggak? Ayo dah. Gua mantau, mantau dah. Enggak mau gua. Bareng kan ya kolab. Udah ya, Bang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rezeki. Dalam ini. Nah, kayak gitu. Dalam enggak? Sedikit pakainya zong nih. Wih, dapat. Lihat tuh. Ngambilnya gimana nih gua? Dapat satu. Susah bos. Perlu bos. Nih, ini dua Ki. Ini dua ya? Ini dua ekor ya. Hah? Iya, dua ekor ada yang satu nyangkut nih. Dapat dua rezeki. Pencet dikit Ki. Dapat lihat ini ya. Tajam banget lihat tuh. Durinya tuh. Pas dipegang dia langsung mekar. Wes. Pas dapat. Saya dapat dua. Ada lagi ya. Ada lagi, bos. Cukup. Apa sih lagi? Biar enggak kena tangan. Nah. Oke. Okay. Cari lagi. Aku tahu dapat yang lain. Enggak ada. Entar lagi. Nah, sekarang gantian lu, Bang. Tadi kan gue naro. Ngambil. Kita cari spot lain lagi, Ki. Oke, siap. Kita pindah nih, berarti. Iya. Yuk, pindah yuk. Kita pindah. Tarikannya kita ambil aja biarin. Iya. Mas kameramen. Ini backgroundnya gue jelek banget sih. Bagus sih tatonya. Tato macan. Ini jarang-jarang orang berani menampilkan tato macam kayak gue tuh. Ya. Oh. Mancing teman-teman. Kameramen tuh. Bisa zoom. Situ ada yang mancing, takutnya enggak enak ya sama yang mancing. Takutnya dia merasa ini. Ya, nanti kita dia mancing ya. Kita nyerok ya kan. Kita yuk. Masukin aja ya. Ya, masukin aja. Yeah.
Berapa? Ntar juga tenggelam ya. Gak bakal jatuh ini hari ini. Oke, kita taruh sini dulu teman-teman. Sambil menunggu bumbunya lagi. Kita kemana nih? Kita sambil istirahat lagi. Keliling-keliling lagi. Nah, kita istirahat dulu sebelah situ yuk. Yuk, tunggu badan gua. Oke. Bubunya ya. Oke, lagi tidur. Istirahat ya. Kayaknya jong nih, kosong teman-teman. Coba kita lihat. Kosong. Kosong teman-teman, jadi tadi cuma dapat dua doang. Gitu lah. Karena waktu udah cukup lumayan sore, udah 6:30. Jadi kita langsung olah aja ya. Langsung olah ikannya. Kita ke sebelah sana ya di saung. Yuk, dua juga tadi udah cukup lumayan. Yuk langsung let's go. Rapiin biar nasinya cepat matang. Sambil kita nyiapin bumbu-bumbunya, itu Uki lagi masak nasi teman-teman. Oke, kita iris dulu bawang-bawangnya sama cabenya, nanti kita bikin sambal kecap lagi. Sambal kecap. Sambal kecap teman-teman. Waras. Yoi. Oke, masukin Ki. Mantap. Nah. Oke. Jadi ini kita masukin langsung aja ya. Langsung aja. Enggak usah pakai satu-satu. Oke teman-teman, udah matang. Saatnya kita pindahin dulu di satu. Wow, mantap. Wah, agak besar dikit, gak apa-apa lah. Satu lagi ya. Wih, lihat. Walaupun sedikit hancur, tapi ini udah matang maksimal nih teman-teman nih. Sini dong. Oke, yuk. Matang banget dong. Matang banget. Nanti daunnya diganti ya. Oke teman-teman, makanannya udah matang, ikannya udah kering ya, udah garing ya. Nasi juga udah matang teman. Kita kocorin sambal dulu. Sambal kecap tuh, lihat tuh. Mantap banget tuh. Nasi juga matang. Nasinya udah pasti matang, kalau mau matang enak. Mantap. Mantap. Oke, seperti biasa, sebelum kita makan, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Nih, lihat tuh. Wah, teksturnya. Cobain dulu dagingnya. Bismillah. Teksturnya lumayan. Pas. Mantap, Bang. Sangat garing, enak ya. Iya. Kita cobain nih. Tomatnya. Gak cocok. Ini gak kalah sama makanan restoran, gak kalah. Gak kalah sama restoran ikan-ikan bakar di luar sana ya. Fokus makan juga. Jangan di situ, Ki. Enaknya di situ, Ki. Tuh, cocok, Ki. Langsung hajar, kabak. Jangan.
coba. Tomatnya. Ah. Mantap. Mantap banget, luar biasa bang, enak. Masih nyolong lagi. Nasi ada habisin. Kelaku. Palanya. Mantap kuahnya. Gimana bang? Enak gak? Menurut lu? Enak. Enak. Ada kepala-pala garing. Ini otaknya. Gak seruput. Mantap. Wah, luar biasa bedanya. Tulang. Bagian sirip. Oh, ini mah gak ada yang tersisa, Ki. Nah, habis ya pokoknya. Palanya sini akhirnya, teman-teman, lihat. Ini bagian pala, terakhir. Kuat bangun, ya. Udah matang belum? Sampai matang-matang, ya. Air udah matang belum, air? Kita minum pakai apa, nih? Oke. Habis teman-teman. Bersih ya. Habis guys. Habis. Kameramen disisain cuma sausnya doang. Sambal. Tomatnya enak ya. Atau kecap tomatnya. Tomatnya buat yang lain. Kata kita bilang Mamang nak. Mamang nak. Mamang nak. Nah. Oke teman-teman semuanya, ikannya udah habis, nasinya juga habis, mau habis, bumbunya masih banyak, karena emang tadi bikin bumbunya agak banyak ya. Banyak, takut kurang, dia nggak berebut. Oke, yuk, saatnya saya Ujawara sama Ukilin Satwa untuk diri. Kita ucapin dulu alhamdulillah ya atas rezeki hari ini. Oke. Semoga di lain waktu kita bisa lebih dapat lebih banyak dari ini bang. Ya amin. Oke, amin. Oke, yuk. Ya. Kita undur diri ya. Amin, undur diri dulu kita. Jangan lupa subrek. Buki Lintas Satwa dan subscribe juga Ujo Waras. Oke, sip. Yuk sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.